Simplify, perusahaan Israel keempat yang dibeli Google dan wacana boikot produk Israel. Saudara, Google membeli Simplify, sebuah perusahaan keamanan cyber Israel dengan angka 7 triliun rupiah. Perusahaan rintisan yang dibangun tahun 2015 oleh Amos Stern, Alon Cohen, dan Gary Fatakov sukses hanya dalam waktu 6 tahun saja. Amos Stern sebelumnya bekerja sebagai kepala unit cyber intelijen tentara Israel IDF, lalu pindah ke Elbit, perusahaan penyedia alat keamanan Israel. Simplify adalah perusahaan Israel keempat yang dibeli Google. Pada tahun 2016, Google membeli Waze senilai 1,1 miliar dolar. Pada tahun 2019, Google Cloud membeli Elastify senilai 200 juta dolar Amerika dan Aluma 150 juta dolar. Di Indonesia, saban ada konflik antara Israel dengan Hamas, suara ajakan boikot produk Israel menggema. Mulai dari MUI, politisi, hingga anak muda. Ajakan boikot kerap disuarakan, tapi kenyataannya tidak pernah dilakukan. Boikot hanya menjadi wacana saja, sebab faktanya teknologi Israel dibutuhkan oleh dunia. Faktanya, teknologi Israel dibutuhkan oleh Indonesia. Faktanya, Anda tetap butuh teknologi Israel. Anda tetap harus menggunakan teknologi Israel. Salam damai dari Fakta Israel.